Alô, alô, deixa eu falar. Welcome VIP, Aiza. Welcome VIP Putri Bulu. Wadah, wadah, pribadi. Halo. Apa bikin hal ini? Welcome to Tequila lah. Hah, kenal ya lu? Oh, ada olay, kita lah olay nih. Ada olay, kita lah olay, ah. Coba kata tiba suta koneto. Wah, masuk terus disambut ya. Welcome everybody, wadap wadap sekali pap pap pap. Wah, masuk macam ni ya. Kita ni masih bengong lagi lah guys. Also kena restart sekali lagi ya guys. Also kena restart lah. Kalau mau restart sekali lagi boleh ya guys. Kalau masuk balik ya, boleh boleh. Pecah, jangan share lagi, jangan share lagi. TikTok bengong. Ya, TikTok selek. Betul. TikTok tengah selek. Ya. Gua stop dulu, nanti lu kan masuk balik ya. Halo, what up? Waalaikumsalam. Kita tengok sudah okey ke belum ni. Kenapa tadi tak stabil? TikTok ni bila WhatsApp lah dia tak stabil. Yeah, welcome back, welcome back. Welcome VIP Aiza. Halo Jenny. Halo Chame. Chame kenapa? Welcome kembali ya, lo Aci. Gak salah, wah dapat aduh lama tak dapat notification lagi ya. Wah tak tahu macam mana nak buat. Aku salah, Falis. Halo, Teacher Fala. Welcome back, guys. Aji Kalos, halo. Aji Kalos, petang tadi masuk. Malah aku masuk, mantap. Mai Islam, halo. Thank you for the share-nya. Pita Pala, Jenny, terima kasih kerana share. Ibu hantar sulah kau orang, kat dia orang lebih. Kita lulai sekarang. Ah, what's up VIP VIP kita? Welcome back, Putri Buloh. Select. Ah, belakatan tiba Sutana Aina. Halo, Madi. Madi tak ada. Debit je. Siapa-siapa boleh tolong update tak dalam DC wah? Tak tahu ada live. Lama tak dapat lah. Report select. Kena report lagi lah di TikTok ni ha. Kena hantar sulat kat TikTok lagi ni. Thank you for the share nya Pribolo Aina. Saya Belly, hello, welcome. Welcome VIP Mikael. Apa salah wa? Lu setiap sebesalah. Sawadikap, sawadikap. Wadap, wadap. Halo Apis.
Halo Azwan, hai. Semua salah saya, betul? Bakal tiba Sultan Cornetto. Welcome. TFG Han, thank you for the 40 losersnya. Terima kasih. Jadi jangan buat yang buka-buka lagi macam ini teh. Mana ada? Tak ada apa, lu salah tengok tu. Ha. Welcome Pinating. Halo Mr. Cappuccino. Waalaikumsalam. Salah lagu ni. Ah. Kau salah awal. Lu sentiasa salah, Setek. Lu sentiasa salah. Ada sound lagi loh. Mana ada? Benda tu. Tu tipu tu. Tu semua edit je tu. Jangan percaya. Oh, ada end dah tadi. Ha, salah tu. Ha, orang tak nampak apa-apa. Tak nampak, tak nampak, tak nampak. Jangan percaya benda sekarang ni guna AI tu. Ha, dia guna AI untuk edit benda tu. Biasalah. Kan? Allah nak jatuhkan kita kan. Ha, tu mesti musuh-musuh Pak Alak tu. Waikumah, thank you for the heart me-nya. Nak kasih viral nanti. Aduh, cenana lah si Jenny ni. Boleh tengah record pula. Kalau ada lagi tadi, wah dah record. Cenana si Jenny ni boleh ada record. Jenny, lu record berapa banyak lah Jenny. Phone lu berapa? Berapa terabyte? Ada je dia record setiap hari. Ha, dia macam lu jatuh tersadung lepas tu salah kau orang lain. Lain macam je tu. Macam nak terasa je wah. Macam nak terasa. Wah, bukan salah kau orang lain, wah salah ke benda lain je. Halo Tato ML. Apa tak? Thank you for the hakminya Tato. Malah renas sikit. Oh, malah renas kes petang tadi ke? Putih puluh. Dia malah renas yang petang tadi punya ke? Itulah suka sangat kali. thank you for the share-nya, Miss Ika, Teacher Fala. Terima kasih kerana bantu share. Wah, kasih on je. Mana tahu record tu. Kena jaga-jaga lah. Lepas ni semua salah Pak Alak lah. Ni tak sabar-sabar. Ni tak sabar-sabar dah. Mana kantoi. Okey lah tu. Jom kita turun bawah. Kita lepak bawah lah. Oh, tak sabar nak welcome member baru dalam group single. Aduh. Thank you number 55. Thank you Lina for the gift-nya. Nah, duduk bawah lah. Oh, cepatnya dia orang balik. Tadi ada dekat 200 orang bawah ni. Wah, habis je tu lu balik. Itu ya orang malas nak stop lagu tu. Habis je lagu dia orang dah balik dah. Ha. Lepak dulu. Entah lah menunggu yang lain-lain masuk kan. Nak bukit table single mengandat dinding. Dekat Jepun dia ada tau. Restoran ni untuk orang single. Ha. Dia kerusi untuk dua orang. Tapi yang depan tu dia letak teddy bear. Cerita best tak malam ni? Tak best. Ending dia semua mati, Tato. Malam ni semua mati. Semua karakter dalam ni semua mati. Tak best. Sikit sangat je orang kampung. Itulah. TikTok tengah select sekarang. Biasa kalau seminit tu dah 100. Ha, tapi sekarang tak sampai. No, semua mati. Ha, semua mati. Semua mati. Jangan risau. Oh, Afiq! Welcome VIP kita! Waalaikumsalam! Halo, Faiz!
tak dapat noti kot. Wah, tadi pun tak dapat. Ya, memang sekarang dia memang trend dia macam tu. Ada satu masa tak dapat noti. Hello Eva, welcome VIP kita Eva. Ada masa dia tak dapat notification. Biasalah trending dia memang macam ni. Boleh tak Lola bantu-bantu share bagi naik SK viewer? Ha? Hello Lina, hello. Halo Chel, what up Chel? Pak Chel masuk. Salah jok kat bucu dinding. Eh. Hello. Halo lu. Eh, lu apa sini? Raisha ada beli makanan. Oh ya. Ya. Welcome VIP Den. Abang ni nyanyi ke kat sini? Nah, tadi wah buat DJ. Baru habis. Lu dari mana ni? Dari beli makanan. Oh. Tadi Raisha jumpa Elisa. Oh, kat mana? Ada dia dekat ujung sana. Dia kata ni on the way. Ah, itulah. Dia cakap nak jumpa orang sini. Oh. Eh. Siapa tu? Eh, macam kenal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya bang. Bang. Ah. Debit. Oh, ni Kimi eh yang. Aha. Kimi layak. Ni nyanyi. Abang David. Ya. Kimi asyik buat apa nyanyi kat jalanan je. Sini ada kerja kosong. Oh, kerja kosong eh? Kosong. Sebagai penyanyi ke? Sebab Kimi nak cari duit sampingan sikit lah. Oh, lu minta nak datang minta kerja penyanyi ke waiter? Pegang gitar penyanyi. Macam jadi penyanyi, baju macam waiter. Mana-mana pun tak apa, asalkan dapat apa? Tampung ni kan? Macam tu lah. Okey, Wah memang kerja sini pun. Abang David kerja sini eh? Wah kerja nyanyi sini lah. Wah kerja nyanyi dengan DJ. Tapi elok jugalah sebab Wah pun dah kurang nyanyi sebab tak lalak sangat nak nyanyi kan. Banyak DJ je. Ja, Wah call bos sini boleh? Bos? Wah ada bos? Boleh. Wah call bos tu Wah tanya sekejap. Bos dia nama Mei. Lu kenal tak Mei? Mei Benzola. Mei. Kenal? Oh tak kenal. Mei Benzola, Venezuela. Apa tak nama dia? Lupa dah. Kejap Wah call dia. Tunggu sini. Okey. Tak kerja lah. Call me. Hello? Hello, Mei. Ya? Yeah. Hey, Mei, ni ada orang minta kerja dekat Teki Lala lu lah. Siapa? Nama dia Kimi. Dia nak jadi penyanyi. Boleh ke? Kita dah ada penyanyi kan, which is you yang penyanyi. Tapi I rasa macam ni lah. Manakan I tengah busy, you handlekan lah semua benda tu. Kalau you rasa orang tu layak untuk jadi penyanyi, untuk jadi co-penyanyi you, boleh lah. Ikut je. Nak awak interview dia ke? Kena interview dia lah. Nanti pasal gaji dia pun cakap dengan dia. You bayar je berapa nanti I tu je. Okay. Okay. I gerak dulu ya. Okay, bye-bye. Okay, bye. Interview dia Awal interview kiranya macam awal ni bos juga lah kan. Halo. Nama apa? Nama apa tadi? Kimi. Kimi. Bangun. Bangun. Oh. Tak suruh duduk lagi. Nama penuh? Kimi. Mama Hakim Abdullah. Mama Hakim Abdullah. Pengalaman kerja macam mana? Pengalaman kerja
Saya masih student ni. Tapi tu lah, tengah cari kerja sampingan lah. Macam tu lah. Macam eh. Lu boleh komitmen berapa hari boleh kerja? Komitmen eh. Di waktu kakak-kakak ni susah nak terima ni. Boleh, saya boleh bekerja. Boleh? Ya. Tu nyanyi ya. Biasa nyanyi kat kat mana? Saya nyanyi dekat dekat tapak F1, dekat tepi jalan, dekat banyak tempat juga lah, depan hospital. Tapi tak tetap lah tempat tu. Tengok kepada tempat yang crowded dengan orang kan. Kadang di mana eh, kali pagi makan pagi, kali petang makan petang lah. Kalau ada ada, kalau tak ada tak ada. Kais buat apa? Macam tu. Maksud itu, itu maksud dia. Itu maksud dia. Itu itu perumpamaan. Kalau ada ada orang, ada lah rezeki saya, kalau tak ada. Macam tu. Okey okey. Tapi tapi saya pun cuba nasib je Abang David. Kalau ada adalah kan. Kalau dapat kerja sini dapatlah, sebab saya pun tak ada sangat nyanyi. Boleh lah. Boleh lah. Boleh cuba satu lagu atas tu. Mana? Boleh. Halo. Kejap. Ni orang tengah interview hujan eh. Kejap eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waka VIP Kamalo. Assalamualaikum. Ya Allah. Apa khabar, baik ke? Waalaikumsalam. A B C D E F G. Aku tengok apa dia ikut kan. Di interview orang. Si. Oh, kan eh. Saya akan nyanyikan sebuah lagu untuk interview ni. Tajuk lagu I'm Yours. I'm Yours. Daripada Bruno Marshmallow. Bukan, Jason Mraz. Okay, betul lah tu. Itu Kimi kan? Assalamualaikum, baik ko. Well. Waalaikumsalam. Sorry. Saya gugup sikit. Gugup. Hai, ini ada tahan. Waalaikumsalam. Apa benda ni? Well, so you done meet you, but I felt it. I tried to beat you, but you said how they are melted. I fell right to the crack. Wow. And now I'm trying to get back. Before the cool done, when not out, I begin in my business. There's nothing going to stop me but divine intervention. I need to give my turn. I do win some, I'll learn some. I won't hear. Something no more. It cannot win. I'm yours. Hey. Okay, next song. Hah, next song. Takkan setiap hari nak nyanyi lagu ni je. Baru nak nyanyi. Eh, ni interview lah dengan macam. Abang David interview orang. Dia macam bos kat sini. Tadi dah saya nampak kau, dia interview. Kau tengah makan tu? Kau tercekik mampus, kita orang juga susah. Ini pun saya cuba eh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mulut tu kunyah lu. Kan lagu daripada saya. Pak Su, thank you Pak Su for the game. Daniel, head. Joseph, thank you for the game. Kasih orang muda. Kasih orang muda, macam pernah dengar tajuk lagu ni. Macam pernah dengar eh? Ini bukan yang yang dalam rancangan tu ke, drama Asal Kau Bahagia tu. Kan? Silakan. Baik. Terima kasih semua. Mana ni? Baiklah. Mengapa engkau menyusahkan aku? Sebagaimana
Hari yang lalu. Tak kena rezeki dia. Tidak pernahkah kau merasa kasihku sudah puas? Aku orang kampung macam mana orang kampung? Okey ke nyanyi lagu ni? Orang kampung? Okey ke semua? Teruskan. Chorus. Ha? Sebab perjalanan itu melukakan diriku. Sememangnya ada tekanan. Itu lumrah bagi insan yang bernafas. Damai nun di celah mentah. Okey, cuba nyanyi lagu di tepi pantai yang indah. Kita bully dia. Letih tak? Tu lagu basic tu. Lagu basic nak jadi penyanyi. Buat konsert. Yang datang 5 orang. Betul. Kan? Betul. Betul. Sokong. Kenapa diam je? Kimi okey ke? Lagu tu saya tak pandai. Oi. Tu lagu legend tu. Di tepi pantai. Alah. Janganlah kita tunggu dia nyanyi. Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh ya Abang David. Okay, nyanyi lagu Pergi Tak Kembali. Pergi Tak Kembali eh? Labani. Shigon tak nak. David telah nyanyi. Buat apa orang nak nyanyi? Orang tengah interview dia mah. Pergi Tak Kembali eh. Lagu ni ramai orang minta kat sini. Oh iya ke? Oh saya cuba eh. So this is gone, lagu basic. Oh hey okay. You wanna. Hey you wanna. Setiap ikan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Dengar sayu surah dibaca, sayunya alunan suara. Cemas di dada, lemah tak bermaya. Terbuka hijab di depan mata. Selamat tinggal pada semua. Berpisah kita selamanya. Kita tak sama. Nasib di sana baikkah atau kebaliknya. Okey, mantap. Okey, boleh tolong. Mantap. Jadi depan. Okey, lepas dah ujian pertama dia. Ni baru pertama tau. Ujian pertama. Ujian kedua. Lu pergi beli makanan kat Wah dengan air sekali. Dalam 10 set macam tu. Boleh tak? Boleh. Bagi lu 2 minit. Dua minit. Dia tengok kena kepatasan dia tu. Benda ni penting. Mantaplah Wajmi. Benda ni penting. Ya Allah. Menusuk ke hati. Kepilang. Kejap eh. Hai, lain macam dia buat ni eh. Tegas dengan semacam lah. Wah di pertanggungjawab kah untuk interview dia oleh Mi. Wah call Mi tadi. Okay, patutlah pun tegas macam ni. Kenalah kan. Ulang bagi. Tanggungjawab ini kan. Ini pun nak juga eh, David. Ini pun nak interview juga eh. Ini hari tu ada reject dah, dia nak datang lagi reject dah. Ini wanna inu. Mana inu. Ya. Oh, feel tu. You wanna inu. Ana inu.
Sedih oh. Macam nak melepas je ni. Inu anak. Inu. Sedih tu lagu ni. Lagu untuk ibu bapa kan. Lah dia gelak. Betul lah. Tajuk dia apa lah, lagu untuk ibu bapa eh. Ha. Ha. Patut lagu reject. Macam tu. Betul. Pergilah tengok dekat. Tak tahu, tahu. Ha. Tahu lagu untuk ibu bapa. Tapi tadi dengar lagu untuk ibu bapa. Bukan tu dia yang tu. Abang David. Ha. Kenapa Abang David suruh dia pergi beli makanan Abang David? Nak tengok juga kadang-kadang orang yang ni dia orang minta makanan juga kalau waiter tak ada. Oh. Kena multitasking. Tengok macam lambat je tu ni. Bagus Abang David. Macam dah lebih dulu. Hai, lambat ni, lambat ni. Kenangan yang telah berlalu takkan ku lupa. Hanya engkau yang aku mahu. Kiranya Abang David CEO dekat sini ke? Bukan. Ah, bawah sikit je pada CEO. Tidak sempurna. Bawah sikit je lah. Walau apapun kita tetap akan bersama. Oh ya. Yeah. Tapi bawa apa kat situ? Orang kerja tadi kat sini. Aha. Faiz, thank you Faiz for the game-nya. Oh ya. Yeah. Janganlah nyanyi yang itu. Pabila. Eh apa Arab? Menunggu engkau pulang. Abang Arab. Ni Jendler, apa dia nyanyi ni? Campur. Pak Arab, Abang Pak Arab. Ini lagu di tepi pantai indah lah. Tak tutup lagi. Je. Nasib baik tak tutup lagi. Oh. Di tepi pantai indah. Suap, duduk seorang diri. Suap, suap. Suasana tepi. Suap, suap. Terbegak juga budak ni. Nari lagu lama. Takkan tak tahu lagu zaman dulu ni. Habis ke Lisa? David lah sampai jam berapa dah nak habis lah ni. Meratap, lagi 2 minit. Wallah 2 minit je hari ni. Pada Dewi Puspita hatiku. Ku tidak lupakan janjimu. Mana si Kimi ni? Aduh, kalau cuma kan lambat pun je. Dia tak jadi kerja ke apa? Oh, cerita dia. Panjang bulu ketiak dia. Ha. Lamanya. Jangan 28. Jangan lagi. Patut dia ada. Ni 10 pizza lagi. Sepatutnya banyak umur, bukan banyak bulu ketiak. 10. Ai, ha, okey. Okey. So, okey. Bila lu boleh start? Bila-bila saja Abang David. Bila ya? Tak, hari ni boleh. Oi. Ah, boleh. Ah, start tadi. Nanti lu bagi wildlist lagu lu. List lagu okay. Yang lu boleh nyanyi, orang nak tengok. Jatuh speaker lah. Oh. Faham ke tak faham? Faham. Ha? Faham. Oi, budak form 4. Faham. Injek steng sekarang. Hah? Sorry. Terbawa-bawa pula. Ah, bagi nombor phone tu. Senang apa-apa orang call. Pukul tu kan? Dapat. Terbayar. Okey, Kimi. Okey, dapat. Okey. Ini parah. Okey. Buat apa ni? Jatuh. Jatuh. Boleh. Nak start sekarang ke? Boleh saya pusing-pusing tengok tempat kerja. Boleh. Tapi bawah ni je atas tak boleh. Okey. Bawah ni je. Sini tempat jual air kalau ada orang minta air. Apa? Sini. Oi, sini. Sini. Ni tempat apa? Staff only tak boleh. Oh, saya bukan staff. Bukan. Bukan lagi. Sini awak tunjuk tu. Itu je. Ni kalau orang nak order air tu kena bagi ke air. Kita ada air barbecue. Air kok. Abang David nak air? Awak tak habis cerita lagi kan, lu potong. Okey.
Ha, kalau ni ni ada air barbecue, ada air Coca-Cola, ada kicap jalin, ada sos tomato life, sos tomato apa Maggi. Okey. Ha, pas tu kat sini. Kicap mudim tak ada. Mudim tak ada, jalin je. Kalau tak ada kicap jalin, saya pun tak lalu makan. Ho ho ho. Okey. Ulang. Saya pun tak lalu makan. Tak cukup, dia kena dari awal. Kalau tak ada kicap jalin, saya pun tak lalu makan. Ha, adikku, mana adikku? Bagus tu ni. Ha, sini. Ha, adikku ni. Ui, dapat terang. Ini ada kinky, ada setelur apa semua. Ha, tisu. Ha, sekejap ni tisu. Rashid nak order? Tisu ke CD ni? Ha, tisu. Oh, ni cup punya ni. Apa? Coaster, coaster. Apa? Ni apa? Apa ni, set ni? Mana dia? WhatsApp, eh, lu buat apa sana? Adikku ni. Lah, apa untuk adikku? Oi! Ah, lu buat apa? Cuba masuk. Tak boleh. Oh, nak ambil stok? Tak payah. Tak payah, tak payah. Semua dah standby sini lah. Cuba, cuba surf tu. Akak nak apa? Kakak. Lepas tu? Okay, tak boleh panggil kak. Panggil cik. Miss. Rasha. Hi, miss. Macam tu. Saya nak air kok berdabla Coca-Cola. Nak kocok-kocok ais tak? Boleh. Tambah slip. Ni? Okay. Ambil dulu. Terima kasih. Bro. Lain eh? Huh? Bro. Kenapa lain? Ya? Yeah. Bro, warna ais Snoopy satu, bro. Snoopy? Ya, yeah, bro. Mesin rosak. Mesin rosak. Snoopy kan mesin selalu rosak. Ha, mesin rosak. Slopi kan mesin selalu rosak. Boleh minta dekat orang tu sebelah tu. Tanya orang tua ni, bro. Kenapa mesin Slopi selalu rosak? Mesin rosak bro. Tanya ni orang tua ni. Saya nak pesan ais. Hai, dia pun order. Tiap ais tak ada kat sini. Ini kelab. Ada ke? Sky juice dia ada. Adalah. Aku nampak macam ada lampu polis ni. Ada imbuer. Ush. Kolai sya. Aisyah. Ya? Tu keluar pintu belakang sekarang. Baik. Eh, mana pintu? On the way. Ada polis. Ada polis kat depan. Buang tu air. Itu air buang tu. Ada polis kat depan. Lu ada bawa apa-apa tak? Tak ada. Tak ada? Sepahnya sini lah. Sepah. Balang apa-apa tu tak ada bawa? Tak ada. Tu rokok tak ada lah? Tak ada. Jom kita pergi depan. Aha. Kenapa polis ada kat sini, Abang David? Wah pun tak tahu. Aduh. Bisnes apa tu? Saya bisnes jual barang-barang kasino, cik.
Encik, kenapa Encik? Tak ada, tengah lalu nak kutip sampah tuan. Kutip sampah je. Nak buat kerja dulu eh. Cik, 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 tolong, tolong duduk, cik, tolong duduk. Halo. Cik, 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 keluar, keluar, keluar. Duduk, duduk setempat, cik. Keluar, baya, baya, baya. Okay. Ah, sudah pula, dia pergi tengah jalan. Alah, tak nampak pula sini. Ada polis ni. Di keluar pintu depan. Wah, lupa cakap kan dia keluar pintu belakang. Aduh. 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 Alap dia buat apa tadi? Ini mabuk weh. Mabuk dia bayar ni. Telang-telang dia minum depan polis. Kayak hatimu kotor ya? Nah, jangan kayak gitu ya, nanti kau tampuk nanti pakai itu. Ini. Tapi lalu ya. Pula. Jangan ini, baik ini. Nih, kayak ini kepalanya. Jangan kayak gitu. Asli gitu ya. Ini kenapa ya pokoknya ini hitam-hitam ini ya? Kenapa ya? Kayaknya terkena ya Allah, kuat. Besar nyentuh sampah buat masuk dalam. Nak kutip ni. Kutip barang bawah. Kutip. Awak kutip dulu ah. Asal kau menari lain macam ni. Makan barang ke? Saya penyanyi dekat sini tuan. Yo. Ni je 7 IC. IC ya. Ni Encik. Yo. Ni apa ni bawa ni tong sampah luar dari ke dalam ni. Nak bersihkan tuan. Nak simpan apa? Nak bersihkan, nak kutip botol jual. Betul. Asal ku ni kena bawa dari luar ke dalam ni. Senanglah tuan, kalau tuan nak kutip botol satu-satu banyak trik nak kena buat. Ni sekali jalan je tuan. Encik ni dari mana ni? Dari luar tadi jumpa anggota tuan kat luar. Ni Encik, tujuh IC je Encik. Ha? Tujuh IC? Tujuh IC sekejap. Tuan pegang sekejap tuan. Tuan punya ni. Saya kena ambil lah. Ha, kena. Tuan pegang sekejap tuan. G-bin dua. Takut orang curi tuan, banyak botol dalam ni tuan. Tujuh IC eh tuan. Tujuh IC tuan. Oh ni. Ha, depan muka tuan. Ha. Encik David ke? Ah, ya. David. Minta balik. Buat apa dekat sini Encik? Encik David. Ni kutip botol. Tu botol banyak tu. Kutip botol tadi ni. Recycle. Kerja sini ke? Tak. Tak ah. Tak je. Kutip je ha. Yang ni apa? Lap. Lali dulu. Tak boleh. Lali ya. Dia senyap. Enggak, aku cuma mau tanya kenapa kepalamu kayak gitu. Lari dulu lah. Duduk lama-lama kan. Duduk lama-lama kan kena pula. Lantak biar Kimi tu jawab. Dia tolong lo jerit tu terkejut lah. Check him. Doraemon, thank you for the game-nya. Terima kasih. Wah, duduk lama-lama nanti dia banyak kolek nanti buat kantor yo. Ni kereta yang kejar basikal awak tak dapat ni guys. Ni.
ni ah ni. Kejar basikal wah tak dapat. Kejar kancil wah tak dapat ni ah. Ni ah ni. Ni. Terlibat motor tu tak boleh. Menjadi kesalahan kalau kita curi kereta polis. Nanti fake api boleh kena ban. Encik. Halo. Ah, apa TV? Ah, kejap tuan. Ah, ya. Ah. Diorang nak cik batan. Raisya lari dulu. Ya ke? Ya. Raisya kat belakang. Raisya kena lari sebab belakang badan Raisya ada. Ada barang. Tadi lu cakap tak ada. Lu masuk buat apa? Raisya lupa. Dalam poket Raisya ada. Ah. Blah, 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 blah. Raisya lari, Raisya lari. Eh, blah 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 blah. Sekejap, ambatan awak ada tak? Haa, awak tak bawa. Haa, asyik baik. Aduh, nak lali pun lambat. Haa, selamat, selamat. Ya, tuan. Haa, cik, ini, panggil awak ke? Ini lori ke, cik? Ui, Zudeng! Thank you for the money tanya. Ini lori kan? Dekat tempat awal dipanggil loli. Iya, lori ni. Loli polis. Iya, benar. Ya, terima kasih tu, nah, deh. Semoga murah rezeki selalu. Thank you so much for the money tanya. Mata lah itu deh. Anggota. Tuan, kenapa tuan? Ini ada apa? Lori ke ni? Ini bus. Bukan. Ha, lagi seorang kan. Pula. Ya nah, kan nah. Tuan, kenapa tuan dalam tu? Bas. Bas yang ini nah ni. Wei nah jo. Ini bas. Tuan, kenapa tuan dalam tu? Bas. Dalam tu ada orang mabuk-mabuk cik. Ah memang nama pun kelab. Eh, dalam tu dah tulis no alcohol tapi depan ni sebab bas dia. Oh sila, dia tulis no alcohol ke? Ha. Apa benda kelab no alcohol? Eh, apa pecah-pecah tu eh? Ada orang gaduh ke kat dalam? Ah, tu lah awak dengar tak? Bukan tak. Dalam tadi aku lagi ngelap. Kebakar tadi tiba Sultana Anis Kacang Ketok. Welcome. Momo MA. Momo kelasnya. Ami X, thank you for the DB. Buat apa kat sini? Lah, dah dua kali dah awak cakap tuan. Aku kutik sampah. Aku cakap aku kutik sampah. Lepas tu kutik sampah. Tong mana? Tong letak sana. Bola-bola dengan tuan ni. Tuan ni tak je tanya khabar. Pak, ya, Pak polisi. Ni aku testing memory kau tu. Nama saya Inspector Manap. Ya. Tuan, tolong. Inspector Manap ya. Ini ya, 10 ribu. Mabuk lah tu. 2 ribu. Mabuk sampai jadi, kau ni. Jadi kalau boleh jangan mabuk lah. Tak ada, awak tak mabuk. Aku datang sini lepas tu aku tengok kenapa ada kereta dekat luar kat sini. 2 ribu Pak. Oh. Mana kereta tu? Dah letak kat belakang dah. Oh, bahaya tau letak dekat sini. Kalau orang lalu kita langgar macam ni. Betul, betul. Sabar sih. Dah lah orang mabuk nanti orang tu langgar kereta. Kan? Ha, betul lah. Betul dong. Aku lagi banyak kereta tu saya beracian pula. Oh, tak ada apalah. Saja jalan-jalan. Tuan jalan sini datang lah. Itu lah. Aku lah dengar ada report apa ke tak ada lah. Tak ada lah. Ada report ke? Mana tahu. Tuan yang polis kok lah ada. Kau lah tuan dengar sini ada benda bahaya ke, awak tak nak jalan-jalan sini lah. Oh, tak boleh jalan sini. Cik. Ya pak. Tadi tu 10,000 kan? Jadi tak apa, kita berita dulu ya. Okey, terima kasih tuan. Tengok orang tu ya. Mabuk-mabuk tu jangan bagi dia pandu kereta. Tolak 5,000. Baik tuan, baik tuan. Oh 5,000 ya pak? Tak relax tu. Kau bisa sih? Tolak. Okey tuan, terima kasih. Okey. Kok 5,000 aja sih? Ih. Ay. Ini nomor IC-nya berapa? 30. Palak ni. Kerja tak relax lah palak. Bila masa dia? Dia minum apa? Dah mana Aisyah tadi? Apa tu Aisyah ni? Kalau dia orang check ada rokok dalam badan ni macam mana? Pak lah belah. Polis ada 2 orang.
Soal naik kereta, soal naik Lambo. Motor ni siapa punya? Tu ada air tak? Ha? Ada? Ada botol? Ada tak? Apa eh? Ada, ada. Kenapa eh? Oi. Eh, buat apa? Punya buat hal ni. Janganlah. Kau minum apa? Ui. Mana datang? Alak. Ada lipas alak. Kamu so dujana. Tak kira. Pakai jajahata. Oh no. Parap aku yang tercinta. Oh, parap. Oh, sedap, sedap. Wauda. Kuala Lumpur. Wauda berputar di tengah ibu kota no limit. Ah, jalanlah, tuan. Sedap tu. Dia dah habis lilik lah tu, tuan. Jalanlah. Ah, itulah. Saya nak suruh dia sambung. Dia tengah iling lagu ni. Tuan. Boleh viral satu nak balai. Nyanyikan, kalau nak nyanyikan untuk girlfriend ke apa ke, boleh call saya tuan. Surprise birthday party ke kan. Boleh saya. Oh, saya duit Tuan kerja government kan. ID 27. David, salah ke kalau curi kereta polis? Ya, salah. Bukan, dia jadi saya bagi tahu dia kalau nak bagi sumbangan sebab saya pun tengah kerja sampingan ni. Kena ban. Tu paling belak lah kena ban daripada ni. Mungkin dua kan kena... Tak ada lah denda aku. Dia walaupun tak ni sebab awak tak buat. Tak tahu aku. Oh, dia pakai exhaust burst. Hai, Pak Jepit. Terima kasih tuan, terima kasih tuan. Mulutnya lah kau dah marah orang ni. Dia pun mudahkan segala urusan tuan. Tak, tengah tengok polis. Elok-elok tuan. Oh, apa kena buat pada tu? Patutlah bunyi. Okay, selalu bunyi kan, aku ada pengalaman tau dengan polis trafik. Polis trafik ni, kalau dia bawa VIP ke kan, dia orang tak dan nak pergi toilet. Dia orang kencing atas motor je tau. Gitulah. Mana ada awak tahu cerita tu daripada mana tu? Betul tak, kamu ada salah ini. Oh, dia orang tak ada nak kencing, dia orang kencing atas motor. Lepas tu kering sendiri tuan. Saya anggota. Kan di sini ada bas di belakangmu. Mana pula bas? Astagfirullahaladzim. Lu dah simpan balang belum? Sudah. Tadi bukan lu pakai baju putih ke? Pakai baju. Matikan lah Syah Jaya Intun. Tak ada lah, malam tak ada lah. Syah dah buang. Buang? Satu aja. Oh, satu kan. Jangan beritahu Uncle Lee ya. Okay, tapi kena ganti ke macam mana tu? Alah, kita kena tahu. Okay. Mantap. Ah, dia bawa bola pula dengan polis tu. Aduh, Lisa ni. Orang tengah lain tengah tak clear ni, dia boleh bola pula. Tak lah. Oh, sakit hati lah. Jangan lihat sekejap. Penat kot tadi jadi DJ. Welcome VIP Clay. Nampak Aulola lah kalau malam. Mana nampak? Tulu punya nampak apa tak nampak. Wah, dia ajak bola pula. Eh, mana dia orang? Mau masuk balik ke? Siapa tampak awak? Hai, bang. Tahu tiket ni RM5,000 bang. Eh. Ah. Digelak je lah. Kenapa buka apa TV macam macam sakit je? Ah, macam mana? Okey ke? Okey. Ah, tadi polis tu datang, lu cakap apa? Kau cakap apa? Saya kerja sini. Kenapa kerja sini, batuk? Abang David, kenapa batuk? Biasalah batuk. Hah? Okey. Itu bukan nak biasa tu. Datuk macam mak saya tu. Lu saya... cakap awak tua lah ni. Eh, bukan. Tak ada, saya cakap saya kerja sini je. Maksud dia tanya apa?
Saya cakap saya kerja sini, dia cek badan saya tak ada apa. Apa tu, tak apalah, maaf ganggu juga. Benda tu biasalah kat sini. Jangan takut. Gia minum dulu. Gia minum dulu, tekak kering dulu. Tak. Baru habis kerja kan. Kami nak cuba nyanyi lagu. Okey. Okey. Pucat muka ni. Pucat? Mana tu? Lighting ni. Ya ke? Tu kan mabuk alak. Mana dia? Ada. Elok je ni. Nanti jalan tu hoyong hayang. I'm okay. David Nai. Hah? Oh. Ai. Nama Nai. Oh, Nai. Ase. Nai. Macam teruk je sakit. Tak ada. Oh alah, pucat lah muka. David, okey ke? Awak rasa sesak nafas sikit lah. Mungkin sebab tadi kau DJ banyak lulak lutut lah, kenapa? David, macam mana? Zoden, relax Zoden. Masa sakit tu. Hah? Masa sakit David tu. Hah? Dah cek dah? Belum. Oh, hari ni lah. Awak kolot tu. Kim, oh, David. Nah, ambil kopi ni. Kopi. Tak nak kopi. Tak squeeze. Minum kopi. Mana kopi ni? Duduk. Ni benda apa kali hewan ni? Jadi lo phone wah dia sesuai tambahan ni. Nggak tahu. Halo? Halo Dr. Zack. Ya saya. hari ni awak punya check up kan? Ini dia punya check up. Oh, terlupa lah. Bila boleh pergi ya? You mau kalau ikut sekarang masa sudah lewat tapi boleh saja saya tunggu you. Mau boleh ya? Boleh. Nanti masih doktor. Jangan sama. Ya. David. Okey. Doktor cakap apa? Doktor cakap apa? Boleh pergi sekarang. Jom. Rasha nak ikut boleh ke? Jom. Okay, anggol lah. Okay. Apa? Okay. Asal letak lah. Awak boleh jalan lah. Tak apa. Hey. Tak apa. Mau bawa. Tak lah. David, lu punya gelang. Bukan gelang awak tu, gelang polis. Ya. Kesian. Di depan. Depan ada ikon. Okay. Susah nak nafas lah. Sejuk ke hari ni? Wow. Raisya selukan ekor ni? Ai. Tinggal aku. Masuklah sini. Mama tinggal aku. Masuklah sini. Itulah, Abang Pak Arat jangan mabuk-mabuk. Oh, mak tinggalkan aku. Bagi wak air.
Buka mana air tu? Abang David nak check up ni kali yang pertama ke? Ke yang kedua? Kali yang kebanyak. Wah. Semua nak buang aku. Sedihnya. Alah tak apalah Pak Rab. Membebankan kot. Betul tak Raisya? Eh janganlah cakap teman-teman dia terasa. Kau nak cakap pun belakang dia lah. Tak apalah nanti sakit. David tu transfer ke Pak Rab eh. Alah. Bukan nak menghalau tapi keluar kejap. Membebankan kot. Halo. Halo Mr. David. Halo. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Cantik rambut. Ah jangan gon pula, doktor. Doktor tak makan. Pi. Ya, saya makan, saya makan. Ha. Kau titik tengok muka wah. Termasuk wei. Jamah kejap eh. Jamah kejap. Keluar. Okey. Mana para boleh masuk? Eh, pasal apa ni? Oh, sebelah dengan syaitan. Sebelah dengan malam. Puh. Are you okay? Okay. Sorry, doktor. Wah, busy kerja. Wah, lupa hari ni appointment. Tak apa. You ingat tak apa. Okay. Nama you ada dalam ni, this? Ha. Okay. You terus jumpa saya masa bila, ya? Okay. Dia tak boleh ikut ke? Nak ikut? Doktor, dia orang boleh ikut. Kawan mah boleh masuk. Boleh. Boleh. Eh, Baran, kau kenapa ni? You tak nak kompon aku. Kan? Dia memang paling kompon ingat nak kita orang. Boleh. Aku kejar daripada tepi sampai ke dataran aku kejar. Baran, janganlah maju. Baran dah tua. Jom. Okay, you duduk. Duduklah Elisa. Aduh, dia punya suara lemah. Ah, tiba-tiba hari ni rasa sakit dah, susah nak nafas lah, doktor. Ada. Besok hati aku doktor ni. I check you punya ni eh. You punya nafasan. Eh, nafas. Ini gajah. Tarik nafas. Bunyi gajah lah tuan. Nafas. Ini doktor. Okay, dah sekali. Tarik nafas. Oh, doktor. Nafas. Burung unta lah tu. Okay. Nampaknya dia, apa ni? David ni dia pernafasannya agak normal. No, apa? Normal ke tak? Gatal. Okay. Cik David ni dia sedang mengalami sakit pneumonia eh. Apa Mia? Fenomia. Fenomena. Fenomia. Oh, fenomia. Fenomia tu pakai apa, doktor? Jakit fenomena. Jakit paru-paru. Bok tu, Dewi. Si ada gajah lagi lain tu. Okey tak tu, doktor? Jakit ni satu depan juta. Ya, yeah, agak serius. Kalau tak dirawat, memang sakit. Tapi hari tu kan dah treatment lah, doktor. Treatment? Hari tu treatment awal. Dia punya treatment, hari tu lambat kan? Jadi, jadi dia tu jadi, kita tengok balik. Okay. Tengok balik. Kita kena check balik lah, kita masuk dalam bilik ni. Boleh. Doktor, serius ke penyakit ini, doktor? Yakin agak serius. Sangat-sangat serius. Alamak. Kalau tak ada ubat, setiap hari dia akan duduk tapi doktor, dalam hotel sepanjang hari. Mana David? Oh. David. Bawa David. Okey. Mari ikut saya.
Ah, awak boleh jalan, nak. Tak buka, buka pintu, buka pintu. Dia nama Dewi. Eh, awak okey. Tak payah dukung lah. Mana doktor tadi? Eh, dia digajah lah ni, Jek. Nak letak mana, Jek? Eh, tu doktor. Nak letak mana? Letak atas. Atas ni. Mr. David, you can baring. Can you can baring? Eh, you can baring. Yes. Boleh baring. Ah, ikut keputusan. Salah baring. Bukan. Eh. Bukan. Oh, kau ikut. Okay, baring elok. Sini kau. Iya betul. Ya tu, doktor cakap kalau tak baik, dia akan duduk kat hospital yang selama-lamanya. Gunakan alat pernafasan. Eh. Okay. Mak kau penyakit macam ni ke? Cek transformer ni untuk apa, cek? Ah, ni tu X-ray. Oh, X-ray. Ni mak dah, dah keluar kepala tu. Susah nak nafas lah doktor. Oh doktor, sian dia doktor. Tak ada apa kan doktor. Kita orang tak tahu lagi. Tapi doktor cakap sikit dia. Apa nama dia aku lupa. Tapi penyakit dia teruk. Doktor, penyakit fenomena ni teruk sangat ke? Dalam turut. Ratusan M juga. Tidak, hari dia duduk di hospital je. Tak ada keluar. Jangan, teruk sangat tu, Dewi. Kenapa kau tanya? Tak ada. Itu first treatment dia dah buat. Serius lah, doktor. Second treatment itu dia lambat sikit dia buat. Itu yang jadi dia dah berjangkit lah. 50% daripada paru-paru dia dah berjangkit. 50%? 50%. Paruh, dia punya paru-paru. Buang je lah kuman tu, doktor. Itu kan you dah buat dekat negara mana itu you buat? Dekat Jerman. Jerman, ha, you pun Jerman. Tapi tak, you tak ada, hari tu kan you check dengan I masih ada lagi kesan-kesan. Dah mari buat balik. Tapi penyakit ni akan hilang kan? Dia akan hilang. Oh, penyakit ni lama. Rawatan yang selanjutnya lah. Tu cakap. Entah. Tapi pasti ke? Doktor. Kita tak boleh buat apa ke kat dia ni? Tak boleh buat apa ke kat dia ni? Doktor. Jangan. Tak boleh buat apa ke kat David? Boleh. Ya, selagi saya ada, saya akan bantu David. Sabar David. Walau sesuatu ke kat dia ni, David. Doktor. Okay. Boleh tunggu kat luar. Saya nak tengok X-ray kejap. Sekejap. Tunggu kat luar juga ke? Apa? Awak tunggu dekat luar ke? Tunggu luar sini, luar sini, luar depan ni. Okey. Di sini, sini. Tak payah. Jangan jangan. Pun ke. Kiki. Muntah, aku tengok dari cermin tadi. Ha, tengok apa? Oh, kau nampak ah. Ha. Situ. Kiki. Ha. Kau nampak aku bukan aku ni. Ni memang aku nampak semua benda, aku nampak. Okey ke? Oh. Saya nak keluar. Susah. Yang nak masuk ni siapa? Susah sikit nak nafas hari ni. Tak tahu lah. Kenapa doktor kata Abang David sakit dekat Jerman? Tak faham. Wah, tu lah pergi buat treatment kat Jerman ni. Dia lama dah. Oh. Tahun lepas. Oh, kiranya penyakit ni dah lama lah. Lama dah. Entah jadi makin teruk pula. Ni sebab first treatment ke hari tu? David. Ha? Itu first treatment kena? Dah buat dah. Tu lah cakap kena habiskan treatment. Ada 3 ke 4 tak tahu.
Sekarang ni lu rasa apa je? Dia baik kalau dia ikut. Susah nak nafas sikit. Macam entah. Dia tarik nafas tu tak puas. Boleh ke minta doktor bagi oksigen? Ha. Mana orang tahu. Saya dah set time dah. Dia tengah borak dengan siapa doktor tu? Borak dengan Kimi tadi. Kimi. Tadi Kimi ada dalam tu. Oh ya. Ini borak dengan Kimi tu buat apa? Buat kat sini. Aduh. Abang David okey? Ya, yeah, okey. Kimi ingat Kimi nak balik dulu. Nak apa? Nak balik dulu. Oh, okey okey. Sambung kerja lain pula. Oh, okey. Jumpa lagi Abang David. Nanti lu nak nak masuk sihat. Kerja lu bagi tahu dulu eh. Okey. Okey. Ya, okey. Doktor. Tu tengah tengok Ashley tu. Okay, Mr. B. Mana ikut saya? Bila masa dia keluar? Dah. Keluar kau mana? Dia dah keluar tadi lah. Dia keluar dia? Nampak? Ya. Kesinnya, Pak Ungka. Okay, David duduk. Macam mana dia duduk? Ya. David. Saya nak tanya awak lah kan David kan? Janganlah malah lo tu. Haa doktor ni marah. Bukan marah. I mau tanya you. You makan ubat tak yang I bagi you? Makan. Ikut waktu tak? Ikut waktu nak terlewat sikit lah. Betul. Apa tu? Apa tu ni kau? Terlewat sikit je. Terlewat sikit macam tu. Jangan marah-marah doktor. Oh tahu tak? Saya bagi awak jadual elok dah. Cantik dah. Tahu tak? Tahu tak? Awak punya ni dah meribat. Elok 50% jadi 60% dah ni. Makin naik. Lewat makan sikit je tu. Setengah jam je takkan lah. Setengah jam. Aida bagi you makan ubat pukul 10 malam. Dia makan pukul apa? 10:30. Setengah ke 11? Takkan doktor tak tergila kau lewat setengah jam. Kata doktor. Ini kena ikut jadual. David. Wahala David. Tengah kerja. Memang patut pun doktor ni marah-marah dia doktor. Masalah ubat David. Ubat tu dia ke waktu David. Setengah jam je makan ubat. Walaupun setengah jam. Walaupun setengah jam penting ubat tu David. Lu makan lewat David. Dia suruh makan ubat dia tak makan. Kau tak makan lewat sikit je. Orang nak buat dia terkejut mah. Kalau setiap hari makan pukul 10, dia tahu mah ubat tu masuk pukul 10. Janganlah marah David. Cukup. Marah lah kuman tu terkejut. Tengok pukul 10 tak ada. Marah tu tanda sayang. Tiba-tiba 10:30 masuk. Oh surprise mother tooth. Ambil lah. Terkejut. Patut dah pasal. Mana boleh macam tu. Okay. Betul lah tu Abang Rama. Okay, sekarang ni UI tu you lambat terima kan? Ha? You buat terima dengan Dr. Mimi kan? Masa tu I obsession. Terus lah. Okay, yang second, third treatment ni. Yang kali ketiga ni. You akan buat dengan I nanti. You akan buat dengan I hujung minggu ni. Hujung minggu? Cost dia. Hujung minggu ni. Cost dia. Hujung minggu? Sekejap. Tengok tadi. Tato air rabu boleh air rabu. Rabu ni? Air rabu. Rabu. Okay. Rabu ni. Okay. For payment for this treatment 200 ml. Wish. 200 ml? Doktor ni labu ni nak 200 mana orang nak cari doktor. Buah pinggang awak ada. Banyaknya doktor. Nak beli buah pinggang awak. Ambil sebelah doktor. Bukan. Ini serius. Yalah, awak pun sila. Takkanlah minggu ni 200 ml. Doktor ada tak sampai 20 ml tau sekarang. Doktor 200 ml beli-beli rumah doktor. Doktor. Mahal doktor. Rumah pun dah jual. Boleh beli dua rumah doktor. Berapa tadi doktor? Berapa tadi? Yalah jangan alah. Nanti siapa nak ubah awak lah. Berapa? Alah nanti siapa nak ubah awak lah. Tak ada kurang lagi.
Jangan bagi buku tiap kau. Okey, okey. Kalau you mau tahu lah kan, you mau tahu kan. The Agasa dia bukan okey, Agasa putri pun 1 billion. Betul lah. David dah bayar dengan I dah 300 300 300 M. 400 lah hari tu, doktor. 400 kan? Haa. Ketika dia bayar. Mana 400 M? Lepas tu ni lagi 200 M. Mana warna jauh? Serius lah, doktor. Time tu gua dah jual rumah, doktor. Wah, mana ada rumah lagi dah, doktor. Serius lah, doktor. Sebab Agasa 2B lah. 2B? Haa, Agasa 2B. I dah bagi 1 billion. Serius lah, doktor. Biar hospital baik hati bagi 1 billion. Aku subsidi je. Macam jual kereta lah, doktor. Kalau hari Rabu ni memang tak boleh, doktor. Alah, nanti awak kena dia mahal lagi. Dia guna ni, eh. Doktor, kalau hujung bulan boleh, doktor. Awak sempat lah awak cari, doktor. Okey. Doktor tak kesian ke tengok muka kita orang semua depan mata doktor ni, doktor? Okey. 200M, air Rabu ni. Mana gempat, doktor? Okey. Cepat. Bagilah ubat. Tahanlah. Bukan. Cepat cakap, doktor. Saya bagi ubat dulu. Injection. Apa injection tu? Injection? Ubat makan tak ada, doktor. Ubat makan pun ada. Injection tu tukar makan lah, doktor. Lu spray je lah dalam mulut lah. David takut tau. Injection lagi bagus. Injection bagus. Okey, jom kita keluar. Jom injection. You want injection eh? Ha? Inject sekarang. Bila inject tu? Sekarang ke? Sekarang lah, you kata mau air masa kan? Bukan. Okey, sekarang. Yes. Bukanlah inject tu. Tak, lu spray masuk dalam mulut wah jadilah. Sama eh, lah masuk boleh, dalam tak badan. Tak boleh, sama je. Tak boleh. Mana boleh apa TV? Tak boleh, cucuk bontek dia cikgu. Cikgu pula. You dua orang pegang dia. Eh sabar okay. Tak. Wah tak kisahlah nak kena injek doktor. Boleh je. Habis tu? Ha. Ni kita ke punggung dia. Pukul lah ada cara lain. Tak ada. Eh injek lagi kan David. Injek. Injek kat mana? Bila sekolah ke apa? Injek tahan lama David. Betul. Masuk terus ke saraf. Injek bos. Ha. Injek kat punggung dia. Okey lah. Punggung eh. Boleh lah. Atuk Raisya kena injek punggung. Elok je apa TV. Dekat sini kot. Balik sini eh? Betul. Okay, mana? David. You mau macam mana? Injection ke? Mau cepat ke lambat? Ya, you ada pilihan. Injection or makan antibiotik? Makan pun boleh. Makan antibiotik eh? Tapi doktor, kalau makan antibiotik lambat sembuh kan? Kalau injection lagi masuk dalam saraf, betul tak doktor? Betul tak doktor? Tapi, doktor betul tak? Betul. Sebab saya cek dalam Google kan? Ni doktor dalam Google ni kata injection lagi bagus masuk dalam saraf. Kuku pernah berkata. Macam tu je lah. Okay. Kejap saya tukar baju. Takkan nak injek, aduh. Oh. Oh, tak nak kena injek. Macam mana ni kan? Dia nak call. Waktu tutup phone. Nombang kau lah. Waktu tutup phone. Aku try call. Ada tutup phone lah. Macam mana ni? Macam mana kita cakap David? David bukan macam Aiman Milo. Kalau kita bagi Milo, dia datang. Macam mana? Dua tu. Buang pergi ubat tak lama je pun. Tahu tu lah. Call tak angkat ni.
Kenapa nak kena aku tangkap dia bunyi. Dia bunyi, telefon bunyi. Tapi ni ringtone lah. Tapi kesian yang Lisa, dia risaukan David. Tapi David tak nak suntik. Itu kan bagus aduh untuk kebaikan apa David sebenarnya. Itulah tu. Tak nak. Raksha ada baca dalam Google. Kalau cek, kalau tulis dekat Oi. Kenapa tu? Janganlah takut David. Janganlah nangis sampai David. Bodoh muka abang David kalau nangis. Betul. Dia tak bercakap lah. Dia mana dia? Tak boleh. Dia kata nak salah orang pula. Salah orang, Abang David, injection tu bagus untuk abang David. Kita orang semua risaukan abang David. Tak ada cara lain ke? Yang tak inject tak ada ke? Ada. Kan tadi doktor kata ubat antibiotik Nah, yang tu lah. Tapi itu tak banyak itu infection. Itu lambat. Cepat. Tak tahan lama. Apa? Biar lambat asal selamat kan? Abang David kira 1, 2, 3 siap dah. Dia sikit. Dia tipu lah pernah kena dengan Zala. Betul, dulu. Jalum dia panjang. Saiz 14. Wah, ingat lagi. Orang tipu semua cakap kena macam gigi semut. Walasa macam kena patok ular tau tak? Pernah kena patok ular sebenarnya? Tak pernah. Walasa macam tu lah. Elok kebaikan Abang David. Janganlah nangis. Hodoh muka Abang David. Dapat orang aku tu. Tak sakit lah. Doma. Macam tu lah. Macam tu lah. You are my first year husband. Dalam. Cepat lah. Jalan. Sibuk. David Kia. Jomlah. Tak nak sihat ke? Sangkut. Yelah. Cepat. Tak sakit. Menipu. Rasa macam kena gigi semut je. Rasa macam gigi mana ada menipu? Semua sembang. Sembang kali tu. Gigi semut. Betul lah. Kau pernah kena gigi semut? Betul. Kena gigi unta je. Macam kena gigi lipan je. Alah, jarum tu kalau tulang-tulang pun kena tulang David je. Cik lah. Pun tak pula, aku je lah yang injek. Nanti aku transfer ke kau. Boleh lah macam tu. Guna nombor account. Transfer. Mana tahu. Doktor. Bukan. Tadi. Mana doktor tadi? Mana nak cari 200 MI labu ni? Jom. Ya. Ini orang mau jumpa itu buntut. Boleh tak? Buntut. Boleh. Ya, doktor dia tak setuju. Okey. Dia sudah setuju. Yolah, masa. Tak setuju. Jarum saiz 19. Jangan marah-marah ini macam David. Kau janganlah bagi dia lari. Aku ni dah sakit kaki. David. Kau ni. David. Pintu masuk. Pintu masuk. Mari. Jarum 20. Ya. Macam ni. Itu biasa saya yang bukan kita lock pintu je. Kita block pintu, tunggu dia masuk, tunggu masuk. Masuk kita, dia masuk keluar. Masuk Farah, kita orang tu keluar. Farah pernah duduk bilik ni lah doktor. Okay, kita duduk sini dia. Okay. Kau pernah dah duduk bilik ni doktor. Yo menyerap. Tanam ni lah doktor. Doktor cucuk dia je lah.
Oh, salah. Macam tu. Itu apa alak? Macam mana teknik menyalak dia? Back to, turn back to. Turn back to. Turn back back to. Eh, ada pun. Sun best back to. Tipu, tak ada pun. Eh, tak ada. Tak apalah, doktor pun berdiri lah. Diri ya? Haa, ambil ni. Cucuk sangat. Cucuk cepat sikit. Cepatlah, doktor! Lah. Kan nak censor ni, haa, buat censor. Sabar. Ambil, buat dah buat tadi, tak boleh. Janganlah tengok alak. Cuk dalam-dalam lagi, Dota. Alak, janganlah tengok. Wuih, kenapa ada bunyi sepanah anak tu, Dota? Okay, cucu, ha? Satu, sejuk. Dua, tiga. Cabut lah lo tu. Okey, cabut. Jangan. Sikit sama lo sikit. Sama lo sikit. Tak payah. Okey. Macam gigi unta je kan. Tak nak cakap dengan lu. Eh, okey. Janganlah. Ajuk. Kemungkinan benda yang menyebabkan proses proses pembiakan. Merebaklah, merebak. Jika kita kemudian merebak. Lepas tu saya bagi ubat, tambah lagi satu ubat. Yang yang suntikan ni masuk dalam 200 mL tu ke, doktor? Ya, termasuk sekali. Takkanlah air labu ni, doktor. Okay, I boleh bagi dia sekarang. You jangan risau. I tahu you punya latar belakang, David. Okay? Okay, kita boleh benda ni kita boleh bincang. Bincang sekarang lah, Loh tu. Ya, sekarang. Dah tu, lebih labu ni je, mana? Cari. Okay, tiga apa-apa? 2M. Yuk. 2M settle lah, Loh tu lah. Boleh lah, 2M. 2M wah bayar sekarang. 2M. M wah bayar sekarang. Ha, 2M boleh bayar sekarang. Okey. Okay. 2M. Nanti I bagi you, bila. Janganlah bila lagi sekarang. Nanti. I bagi you bill. You bayar nanti, okey. Lepas terima. Doktor. You buat terima dulu. I bagi you masa. Okey. Doktor. Ya saya. Doktor. Ya, kenapa? Tak boleh bagi diskaun lagi ke, doktor? Bukan. Tak berkesan. Tak boleh. Tak berkesan lah, David. I bagi you diskaun. Tapi jangan guna cara macam tu. Jangan guna cara. Kesan lah. Kesan lah, David. Tak apa, I bagi you diskaun, okay? Nanti, doktor. Sama-sama. Okay, lagi ambil ubat. Keluar. Oi, bukalah. Are you okay? Okay, saya pergi ambil ubat kejap. Tak sakit pun. Are you okay? Tak sakit ke? Tak. Macam tu lah superhero. Wah, kan? Macam tu lah cinta hati. Wah. Macam mana apa, David? Okay ke? Rasa je. Tapi ke David, dekat dalam bilik doktor tu ada kambing eh? Alap tu. Oh, patutlah aku dengar macam tu. Alap tu. Oh, ingat kambing beranak. Oh, aku eh. Kurama. Kurama. Kurama.
Saka doktor tadi kuat lah. Kuat ni. Tadi dah squeeze-squeeze. Yang jelek tadi tu alak. Dia terkejut tengok jalur tu. Okey je. Eh? Iya ke? Macam dengan suara apa David je? Tak ada lah. Wah jelek tu cakap alak lilek, alak lilek. Macam tu. Jam, jangan cakap pasal ni lah. Tadi macam apa ni? Cuma apa? Entahlah. Aku rasa jarum yang patah dekat dia punya itu jatuh kat bawah ni masalahnya. Abah Devi nak air ke? Harap pun nak juga. Devi, phone lu jatuh. Hah? Ada? Kau phone wala? Phone wala lain? Oh iya. Yeah. Harap. Apa? Dia pun jatuh. Ah, bawah. Dia macam mana okey? Apa? Tukul lama tu kenapa? Wah, kena cucuk dia yang pingsan kenapa? Cik. Ah, apa TV? Apa? Oh tu. Oh, awak tak boleh minum air gas. Oh. Oh. Lah, saya tak minta cacu Cino je. Kopi Cino. Cacu Cino. Tak. Oh dia kena suntik jugaklah cik. Pastinya dia kena suntik juga. Tu dah tu dia dah bagi dah tu belakang. Sebab abang kurang dah tua. Nah, buat David. Air mineral. Oh, makasih. Ini free. Aisyah ambil kat sebelah tu je. Tak tadi. Tadi Aisyah dah bagi. Tapi Pak Arak tak nak, Aisyah buang je lah. Minum habis-habis. Sekejap. Nanti hutang ya. Nanti Aisyah rasuk buku 5-5. Dengan Wah dia hutang. Dengan lu, okey ya. Entah. Okey, Mr. David. Ini ubat you untuk bulan ni ya. Haa. Okey, bagi you. Masalahnya, abang pun tak ada duit ni. Company pun tengah buat okay, sekarang ni. Ayolah bunyi ke doktor. Aku buat ikut waktu yang ditetapkan. Tak tahulah. You mau hadiah apa? You mau hadiah apa? Kita boleh set time. Tapi berapa doktor? Ada tu doktor. Apa? Berapa cost dia? Yang discount tadi tu. Ha. Lepas diskaun 195M. Abang tak dengar tak ada duit ni. Diskaun 5M je. Tolong David. 5M je diskaun. Lepas diskaun 195M. No. Okay, tak apa nanti wa contact tu balik ah doktor eh. Okay, you contact I. Tapi you buat treatment dulu, bayar kemudian boleh. Eh. Tak ada. Tapi soalan company abang pun tengah merosot. Sama datang ke KFC nak order apa je? Bukan. Ni hospital, ni hospital. Oh, bukan. Awak dah salah. Dah salah. Untuk simpan kita gudang simpan kereta tu. Tak ada duit. Tu rotate sementara tu. Rotate kereta kena sementara. Nah tu kos duit. Okay David. Oh, okay doktor, terima kasih. You mau ada apa? Okay, sama-sama. Nah, nanti awak bagi tahu lah. Baik, boleh. Aku suka baca goyak-goyak. Oh. David okey. Jom. Bye-bye. Jom. Okay, bye-bye, doktor. Kerusi roda ada tak, doktor? Tak apa, boleh jalan. Hah? Kerusi roda? Ambil ke belakang tu. Tak apa dah, bro. Bye, doktor. Assalamualaikum. Bye-bye. Ya, ada lampu balu lah yang pasang. Kan, cantik kan? Tapi muka dia macam tak ada gigi. Macam beli kat IKEA je ni. Tina lah beli satu. Hei, kenapa muka dia macam tu? Dia pakai gigi palsu, gigi dia hilang. Haa, okey. Mana cari lagi 195M? Macam apa jual buah pinggang lah.
apa nak beli bawah pinggang lah. Berapa korang lah? Ambil kereta. Livi okey? Hah? Ayah? Okey. Nak duduk ke? Tak apalah. Nak kereta kan. Apa tu Abang Livi ubat tu? Ini nanti kita tak bayar sekali. Total 195M. Mahalnya. Mahalnya. Diskaun 5M. 5 je? 5M je? Mahal. Dia bagi ubat apa? Banyak ke? Banyak juga. Banyak je tu. Banyak juga ni. Kira dekat hospital ni lebih baik beredar. Tunggu apa aku ramah ambil kereta. Abang David kena baca perehat tau Abang David. Nanti Raisha risau ke Abang David? Nanti apa Elisa risau nanti kang. Apa David ni? Jom. Jom. RM195 betul lah awak sebut tadi. RM195 lah. Mana nak cari? Alah tak boleh naik. Depan tu tu. Empat Arab belajar buat shuffle. 5 sekarang, 5. Bentar okay. Ya doktor. Nampak. Jom. Oh macam ni. Oh lain macam. David punya naf ya. Nafas David okey dah. Ada bunyi ada bunyi gajah lagi ke? Lepak ke bantai jap lah. Jual aku lama macam tak laku je. Dia tu bujang tu. Macam tak laku aku lama nak jual pun. Parah tu okey okay tu. Sini Raisha, Raisha buat. Ada balak. Wah tak payah je buat terima ni ha. Ada apa kot. Nak cari 200M ah. Empat bank nak? Empat bank? Kau gagak dah. 200M banyak tu, hari Rabu. Limpu sampai hari Rabu. Cari duit kat mana? Nah, hari tu 400 dia punya dua rumah. Dah lep kat iPhone sangat. Sini okey aku. Dia angkat dekat abang dekat kerapi. Kerapi api tu abang keramah.
Harap sakit kepala. Oke. Oke. Lagi tempat lain ya. Halo Momoy. Sini kau kecil mana kau besar? Oh, thank you for the follow-nya Momoy. David sampai. Mana nak cari Lisa? Oh kan ada. Kita orang semua ada untuk David. Tolong David. Tak pun. Kita tong-tong. Kurang mah kau ada berapa? Aku ada 50M je ni. Kau cukup tak? Aku pun ada 40M je ni. Aku pun belum lagi tolak kos. Nak servis kenderaan lagi ni. Tunggu aku belum cut off lagi. Takpelah, tak payahlah susah-susah orang ni. Aku fikirkan memang aku nak jual kereta aku. Kalau aku jual kereta aku juga aku fikir, pula aku punya company baru ni. Aduh eh, takpelah, luang tak payahlah. Apa ni wak? Boleh kot, nanti wak fikir. 200M tu banyak tu TV. 200M tu TV. Tak betul lah. 200M tu, aw. Takkanlah kita orang nak duduk diam je tengok TV. Bisa je seorang. Wah, ada ke kat sini untuk tolong lu. Mau barang. Nah, tapi tu nak tolong macam mana? Walas. Apa buat terima ni? Janganlah macam tu. Itu untuk kesihatan tu, kebaikan lu. Memang tapi 200M kau mana nak cari? Benda yang impossible lah. 200M gila apa? Memanglah, tapi benda tu penting, David. Penting. Okey, mana lagi penting? Okey, mana lagi penting? 200M ke berubat? Dua-dua penting, David. Dua-dua penting. Tak, satu je penting, 200M. Tak ada 200M macam mana tu nak berubat? Bersikit, tak duduk. Sengit kepala aku. Ah, 200M lagi penting. Ah, panas. Masanya 200M tu mana dah dapat? Itulah. Tak senang tak nak dapat 200M tu. Yelah, memang tak senang. Tapi kita boleh usaha. Harap. Tak ada air labu. Usaha apa? Bopar. Wah, benda air labu kot. Tu pun tak tentu lagi tau, 200M tu tak tentu sihat lagi tau. Kalau lepas ni dia nak 500M pula macam mana? Mama, kau jual buah pinggang kau lah. Aku jual buah pinggang aku nak. Barang. Kalau kita jual rumah yang dekat sini show tu ha. Takkanlah Abang Kurama nak jual Abang Kurama semata-mata. Gagak lah orang ni. Kesihatan David lagi penting. Kurama jual rumah kita kumbik tadi bil yang tu. Tapi soalannya kita kena tanya persekutuan 5 orang. Aku, kau, Nadi, Pak Arab, Musyarun. Kalau salah seorang tak dapat setuju, macam mana nak jual? Baru rumah tu cuba dengar doktor cakap 195M. Yalah, 195M terima ni. Ada lagi lepas ni terima.
195M dengan 200M lebih kurang je guys. Pi kan kurang mah. Ha? Au. Kenapa? Kalau 507 kan? Rasanya bos B ambil rumah tu berapa eh? Tahulah, rumah tu kecil ke David ni. Tak berharap. Kita beli pun tak sampai pun 100. Tak sampai 200M pun. Tengok, ni yang orang tak nak bagi tahu dulu lah. Abang David buat dua kerja pun tak cukup lagi duit dia. Mungkin rumah tu kalau dua balik pun dapat dari dalam 60M lah semua. Nak jual rumah. Itu orang tu kan. Hello. Thank you one of our for the tough napnya. Apa plan David? Aku ada ni dengan Abang David dengan Lisa. Mau tangguh dulu aku terima ni. Kan nanti berhebat. Takkanlah tak tangguh Devi. Penting tau. Okay, cuba tu bagi solution. Alah 60% dah apa jangkit kuman tu. Yalah itu semua wak tahu mah. Lorang tak ada solution. Ya wak tahu banyak tapi ha. Penting tau benda tu. Okay. Untuk masyarakat kita juga kan. Okay, Wan nak buat treatment tu. Lepas tu jom kita buat treatment tu. Mana nak cari 200M? Masalah dia bukan Wan tak nak buat treatment tu. Wan nak buat. Masalah dia Wan tak ada 200M tu. Tapi kita orang ada untuk tolong David. Nak tolong macam mana? Oh, tak nak lah susahkan orang. Tapi kalau lo nak tolong pun 200M Lisa. Wah sekarang ada 20, tak sampai 20M pun. Lagi 160M. Mana nak cari? Banyak tu. Nah, tak apalah, tak payah fikir lagi lah pasal benda ni. Lagi fikir lah. Lagi wah. Pening. Lagi nanti lah fikir. Tak ada apa lah. Tak ada apa lah. Aku nama. Kalau rumah tak boleh jual. Aku nak jual kau boleh. Nak jual aku? Eh tapi aku dah tua. Mana orang suka. Itu pun kalau laku. Apa Pak Arab? Okay, kat mengikut Raisya punya kajian, Abang Kurama punya mata dah kedut-kedut. Misai dah putih-putih, rambut dah putih-putih. Laku jadi tukang kebun ke ataupun pembantu rumah lah. Nah, lah susahkan diorang. Wah, rasa macam tak payah je lah buat terima ni. Katalah awak boleh dapat lah 200M tu walaupun impossible lah. Katalah dapat. Lepas ni kena lagi buat. Takkan slow diorang bergadai semua benda. Sebab wah, diorang pun ada kehidupan diorang lah.
Kenapa ada kehidupan dia orang? Takkan sebab kawan ni. Susah kan dia orang. Kesian Kak Lisa kan? Udah susah kan dia dah. Mana nak buat ni? Tim lama-lama buat tabung untuk lu. Buat tabung siapa nak bagi apa tu lah tu. Air labu mana? Itulah air labu kot. Agak-agak tu ke ni pun. Aduh. Dengan nak belajar lagi. Aiman, Wanul Azmin, Momo, Iqbal, thank you for the game-nya. Terima kasih. Lisa. Lisa. Iya. Nah, tak apa, tak payah risau lah. Masa tak ada apa pun ni. Doktor tu buat teruk je. Okey je. Abang David. Hai. Hai. Abang David okey? Kasih dengar Abang David sakit. Okey je. Betul ni? Kalau ada apa-apa bagi tahu tau. Lisa okey ke Lisa? Okey. Okey. Lisa, can I speak with you? Boleh. Abang David. Ya. Jangan risaulah. Nanti kasih cari cara macam mana nak buat barang tu laku eh. Takde lah Abang David nak duit lebih kan.
Nanti kasih try cari cara macam mana nak bagi seal Abang David naik. Oh. Jangan saya sedih. Kita sakit, kita kena kuat. Nak, nak 200M kasih. Nak hari Rabu pula tu. Apa? Hari Rabu? Macam mustahil dia. Kalau macam tu minta tolong Uncle Lee dululah. Hah? Okey. Oh, Uncle Lee? Tak tolong apa? Pinjam duit dari dia. Sebab kasih pernah je pinjam duit dari Uncle Lee ataupun ayah Jamal. Diorang bagi je. Lu pinjam berapa? Tak adalah banyak macam Abang David, tapi pinjam jugalah. Dalam 80 macam tu. 80M. Untuk study kasih. Tapi ni 3 kali ganda kasih. Ya. Tapi setiap kali kasih buat kerja tu, masalah kita lah. Kasih ni lah. Kasih bayar lah sikit-sikit dekat dia orang. Tolak dari apa yang kasih pinjam. Boleh ke? Boleh. Nanti kasih cakap dengan dia orang. Tak sedar hati pula wah. Tak sedar hati? Banyak tu. Tak apa, kita try dulu. Kalau kalau boleh, boleh lah. Kalau tak boleh, kita cari jalan lain. At least kita cuba. Okeylah. Okeylah. Walaupun tak tahu dah macam mana nak buat ni. Mau kesian kat Lisa je. Itulah. Kasih tengok dia. Sedih tengok muka dia. Abang David kena kuat untuk Lisa, okey? Yalah, mau buat semua ni untuk dia. Mama nak hidup dengan dia. Serius kasih kalau kalau Lisa tak ada. Mama biar je, mama tak buat dah terima ni. Fuck. Yelah, ada orang yang kita sayang kan? Tapi betul ke ni? Tak apa ke? Uncle Lee tak malah ke? Kasih cubalah. Sebab sebelum ni Kasih pernah pinjam. Ya. Tapi untuk kali ni kita cuba. Okey lah. Esok kita jumpa Uncle Lee lah. Okey. Lisa. Sabarlah Abi. Mestilah apa ujian kan. Apa Abi kena kuat. Betul tu. Hmm.
Abang David sedih-sedih tau. Kita orang ada nak bagi duit tu tak adalah, tapi nak bagi kata-kata semangat tu boleh lah. Terima kasih. Sama-sama. Kan kasih? Ah, sorry. Kasih termenung. Kenapa tak tadi? Nak bagi duit tu tak adalah, tapi nak bagi kata-kata semangat ada. Betul. Kasih pun masih study. Raisya pun study lagi kan? Betul. Nah, tak apa Lisa, tapi tak payah fikir sangatlah. Adalah ni. Tak ada apa pun. Tanya dengan Lisa lah. Janganlah nangis Lisa. Eh, mana aku nangis? Ah? Mana aku nangis? Tadi kat sana kan aku cakap. Hingus lah. Eh, kejap eh. Nanti kasih datang lambat balik. Aduh. Okay. Ngedit lah tu. Oi, kau pergi mana lah? David. Okay, yeah. Tak rasa kau cucuk? Kan efek injek tu? Tak, kebas. Sama langsung nak balik lah. Nak balik? Jom lah. Kita orang hantar. Alap. Ah, ya. Yeah. Hantar lah balik rumah boleh. Mana, mana lu? Mana lu? Ni, ni, ni. Hantar lah. Boleh. Di rumah boleh. Boleh. Nak lehat lah. Kerama. Ni Pak Jabik ni nak lehat. Jom lah, David. Apa yang cakap? Aisyah awak nak balik lah. Okey, Abang David. Jom lah, naik sekali dulu seorang kali ni. Memang Aisyah ikut sekali pun. Tinggal je kat laut. Eh, kita naik sekali, kita pergi sekali lah. Naiklah. Wangi tak? Bau kasturi. Kan. Office. Tinggi lah Pak Arab. Rasa lah. Jumpa Uncle Lee lah esok. Tanya macam kasih cakap lah. Tanya je dulu kan. Mana tahu. Masuk lah bayar sikit-sikit lah. Eh, janganlah sedih-sedih. Kita kenalah happy-happy. Pun nanti kita ETI cari macam mana. Betul. Macam mana nak happy kalau watak-watak nak mati ni?
Mana warna IP ni? Sini. Terima kasih semua. Sama. Mau lihat dulu eh. Bapak Abang Jibi. Bye. Tolong. Bye Lisa. Janganlah nangis Lisa. Lisa? David. Tak salah. Alam. Jangan. Sedih-sedih. Lalu kialak bapak. Marisa. Bapak. Assalamualaikum. Salam. Good night. Good night. Janganlah nangis. Tak tersedak. Oh. Okay. Nanti malam aku call. Okay. Okay. Jangan sedih. Okay je. Okay. Baik. Right. Dah. Dadah. Mau TV baru ke? Bukan. Ni office simple dia. Mau tumpang sini. Kadang-kadang mau tidur sini. Kadang-kadang mau duduk dekat bawah jabatan tu. Tengok rambut wah macam mana. Salah gawa buntu lah. Buntu lah. Malah esok je lah mau jumpa Uncle Lee. Tanya dia macam mana tengok. Malam ni dia okey lah. Kalau tak mungkin awak tak buat lah kot terima ni. Mau macam mana? Duit tak ada nak buat. Bayar guna apa kan. Faham tu buntu TV. Tapi jangan sampai salah pilih. Salah pilih tak ada lah salah. Nak salah apa. Kalau boleh memang tak nak lah pinjam pun semua. Memang tak nak pinjam orang. Tak nak susahkan orang. Mau kesian kat Lisa je. Dah lah abang dia tak ada. Kakak ipar dia tak ada. Mula janji nak hidup dengan dia. Dia sedih abang dia pindah pergi Thailand pun tak habis lagi. Betul guys, kalau Lisa tak ada. Bapak tak tahu je. Lantaklah sakit-sakitlah apa nak jadi-jadilah. Mau fikir dia je. Ah, esok lah. Ikut kasih lah kot. Kasih. Makasih cakap dia pernah pinjam. Okay lah guys. Kita jumpa esok malam. Okay. Thank you so much semua.
love you all. Sayang mama semua. Okay, doakan Debbie ya. Doakan Debbie. Ya, Debbie sihat. Dan dapat cari cara untuk itulah untuk bayar terima ni. Okay. Thank you. Good night. Bye bye.